Enak, Wen. Sehat ya, Wen? Enak, Wen. Wen, sehat. Mati. Ya, nah, ya. Mati ini baru kali ini gue malu, ya Allah. Gak tau deh. Eh! Malu ya? Malu gak apa-apa lagi? Lu liat tuh, ampe lu buka plastiknya ini tempelan kulkas. Makanya gue bingung, pas gue gini, kok ada magnet ya? Cuma kan emang jiwa lapar gue gede ya? Gue liat ini kayak sih gue gigit gini. Lah kok ada? Tapi emang kayak aku ya. Wen. Ini tuh acara komedi, iya, Wen. Iya, maaf. Paham gak sih? Itu barusan namanya KKN. Apa tuh? Kok kuenya ngelawan? Oke, okay, aku mau lihat dulu. Malu, dia malu. Sekarang ini peran. Oma dia malu tuh. Gak apa-apa, Wen. Malu gue udah. Sampai dibuka banget plastik. Wen, gue beli pisang goreng. Ntar yang pas YouTube-nya itu diedit ya. Untuk perannya. Sumpah gue malu banget. Mati Cancer ini selalu jadi asisten rumah tangga di sinetron. Kita lihat nih tayangannya. Oke. Nah, kalau yang ini tuh kan sebenarnya Mak Ija ingin naik haji kan? Bukan. Mak ingin naik haji. Mak ingin naik haji kan? Mak Ija Gumai. Oke, jadi di mana itu adalah film Garapan Aditya Gumai. Ya. Nah, di film ini sebenarnya bukan jadi ART ya, Ma? Bukan. Nah, harus ngerti, soalnya nggak bisa nonton bioskop. Ya. Dia. Salah lagi. Mak lebih cenderung berperan sebagai orang susah, istilahnya. Apakah itu dia tukang gado-gado kayak yang susah lah, orang-orang yang rata-rata di bawah rata-rata gitu. Nah, Mak ingin naik haji ini bertangga dengan orang kaya. Dia jual kue. Langganan kuenya sebaik, tapi dia bukan asisten rumah tangga. Oke, tapi sebenarnya dari Mak ingin naik haji itu kemarin Mak dapat penghargaan tuh ya? Alhamdulillah dapat sih, ada 4 piala sih dilupa, alhamdulillah. Wow. Untuk kategori apa aja tuh, Mak? Ya, terbaik, terpuji, kan beda-beda kan? Iya. Festival Film Bandung istilahnya beda, ya. Ini beda. Di Festival Film Indonesia, Mak nominasi aja. Nominasi. Tapi yang lain-lain festival Bali itu dapat alhamdulillah. Wow. Nah, Mati ini juga selalu dapat peran yang disakiti. Aku ada tayangannya loh. Iya.